Masjid Jami Al-Ikhlas ini terletak di Eretan Wetan, Kabupaten Indramayu. Masjid yang berdiri kokoh dan terlihat unik ini terletak di pinggir jalan Pantura. Masjid ini berada di tepi jalur nasional Pantura. Masjid ini terbuka untuk semua umum, terutama umat muslim. Bagi para pemirsa yang sering mudik terutama ke arah daerah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur dari arah Jakarta, pasti sering melewati masjid ini. Terutama yang melewati jalur Pantura, pasti sudah tidak asing dengan masjid yang mempunyai maskot menara yang tinggi menjulang dan gaya bangunan klasik dengan tiang-tiang bernuansa Romawi dan jendela-jendela yang didominasi warna hijau tersebut. Masjid yang terkenal dengan gaya klasiknya ini dekat dengan pasar Eretan, minimarket, gedung pemerintah desa, sekolah, puskesmas, dan juga dekat jalan menuju tempat pelelangan ikan atau dekat dengan kampung nelayan. Masjid ini terletak persis di jalur Pantura sehingga banyak disinggahi para musyafir. Baik musyafir dari arah Jakarta maupun dari arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Di masjid ini juga memiliki parkiran motor yang luas. Sedangkan untuk parkir mobil sendiri tersedia space yang cukup untuk kira-kira 5 mobil saja. Masjid ini sangat nyaman untuk para jamaah dan para musyafir untuk melengkapi 5 waktunya di saat mudik, lebaran, ataupun pulang kampung. Bagi musyafir dipersilakan juga untuk beristirahat setelah lelah berkendara motor. Masjid ini dibuka 24 jam untuk para jamaah. Masjid ini aman karena dilengkapi CCTV di dalamnya.
Di masjid ini juga dilengkapi tempat wudu yang nyaman dan toilet yang aman untuk bagi para pengunjung. Namun jangan kaget jika saat berwudu rasa airnya sedikit asin, karena kawasan masjid ini memang dekat dengan laut. Jadi sudah jadi rahasia umum untuk rasa asin di airnya di daerah pesisir pantai. Untuk para jamaah dan musyafir dipersilahkan mampir ke masjid ini. Dipersilahkan juga jika memiliki rezeki untuk berinfak. Dan ingat, jangan lupa menjaga kebersihan dan kesucian di Masjid Jami Al-Ikhlas di Eretan di Indramayu ini ya.